Olah TKP yang ketiga kita laksanakan hari ini dengan menggunakan traffic accident analysis, dengan diharapkan bahwa dengan hasil TAA ini akan menambah kelengkapan dari berkas dan menambah keyakinan hakim pada saat sidang pengadilan. Pengungkapan kasus tabrak lari ini kami laksanakan dengan scientific criminal investigation. Semuanya berdasarkan scientific. Menemukan, menentukan kendaraan yang terlibat menggunakan scientific, CCTV, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menentukan siapa supir yang menggunakan kendaraan tersebut, itu juga dengan scientific. Kami melihat dari berbagai kamera etle yang ada di Jakarta, karena kamera etle yang kita punya ada histori kendaraannya, sehingga kita bisa ketahui siapa pengguna kendaraan tersebut. Kemudian dari sana akhirnya kita bisa dengan teknologi face recognition kita bisa menentukan siapa yang menjadi pengendara, sekaligus menentukan dialah yang diduga sebagai pelaku.